Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Nasi Kemde Abda. Pelaku pelemparan sampah botol ke mulut kuda Nil Taman Safari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhasil terungkap. Pelaku pun sudah meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Dalam video live Instagram Taman Safari, pelaku bernama Khadijah dan berusia 64 tahun. Khadijah menuturkan bahwa saat itu ia baru pertama kali ke Taman Safari dan sedang mengikuti safari journey. Di saat melewati wilayah satwa kuda Nil, ia mengaku tidak sengaja melempar botol tepat ke mulut kuda Nil yang sedang membuka mulutnya. "Saya ikut safari journey, baru pertama kali ke Taman Safari, saya lempar nggak sengaja, ujar Khadijah, dikutip dari live Instagram Taman Safari. Khadijah pun meminta maaf atas perbuatannya itu, ia mengaku kalap saat melempar botol tersebut. "Saya meminta maaf, saya menyesal, minta maaf seluruh Indonesia dan Taman Safari, saya kalap, saya salah, jangan ikuti, saya salah," ucapnya. Dalam keterangan Taman Safari di akun Instagramnya menjelaskan, saat ini Khadijah sudah dibawa oleh pihak berwenang untuk diproses secara hukum. Sebelumnya sempat viral video pengunjung Taman Safari melempar botol ke mulut kuda Nil. Tindakan tidak terpuji tersebut dibagikan oleh satu pengunjung Taman Safari dan dibagikan ulang oleh pemilik Animal Defender, Doni Herdaru. Doni menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pemilik video tersebut, kejadian terjadi pada Minggu 7 Maret 2021. Taman Safari juga mau menyampaikan kepada ibu supaya tidak mengulangi perbuatan ibu lagi ya bu, karena itu berbahaya ya bu. Maaf. Jadi untuk saat ini ibu menyesali perbuatan ibu? Iya. Minta maaf seluruh Indonesia sama seluruh Taman Safari. Saya minta maaf sekali. Saya salah. Jangan ikuti. Saya salah seluruh Indonesia. Baik. Terima kasih ibu untuk waktunya. Untuk saat ini ibu akan diproses kembali ya. Jadi Taman Safari Indonesia sudah menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Terima kasih explorer semua sudah mengikuti live Taman Safari Bogor dan yang sudah aware kepada satu-satu yang ada di Taman Safari Bogor. Untuk saat ini kami akhiri live kami. Terima kasih explorer, salam lestari. Terima kasih, selamat siang.